Buat kali ni aku nak kongsikan pengalaman aku shoot di pulau waktu bulan Ramadan. Kalau kau pernah tengok satu vlog BTP iaitu Sisi Gelap Pulau Perhentian, vlog ni kita orang shoot waktu bulan puasa tahun 2018 tak silap aku. Tujuan kita orang buat vlog tu sebab dekat belakang resort kat pulau besar tu ada satu abandoned place, okay, tempat yang terbiar, dan kita orang check lah loji air Pulau Perhentian yang terbiar tak silap aku sejak tahun 2011 kalau tak silap aku. 2011 ataupun 2010 macam tu lah. So kenapa kita masuk ke situ? Sebelum bulan puasa tu, kita orang dah masuk ke situ sebab kawan-kawan yang resort kita orang ajak sebab kat situ ada pokok mangga. So waktu tu sebelum bulan puasa kita orang dah masuk and then kita orang ambil mangga lah kat situ. Okay. Lepas tu boleh dikatakan ada pelbagai cerita mistik tentang abandoned place tu oleh orang kawasan pulau tu. So kita orang decide untuk masuk bulan puasa sebab kita kan percaya kalau bulan puasa tak ada setan. So kita macam selamatlah masuk kawasan yang dah terbiar waktu bulan puasa. So kita masuk. So kita masuk ikut pintu depan dia yang previously kita masuk ikut belakang. So kita masuk ikut pintu depan dia and then kita periksalah apa yang ada, dan ada data-data yang menunjukkan buku log dan apa semua. And at the same time adalah barang apa, dia punya mesin-mesin dah terbiar, mesin-mesin yang dah orang dah apa cakap dah lopongkan untuk ambil dia orang punya besi-besi untuk dijual. Dan kita orang naik tangki yang atas tu dapatlah view terbang drone everything apa semua. So itulah tujuan kita orang shoot waktu bulan puasa masuk tempat tu sebab takut kena kacau hantu. Sebab ada cerita mistis kan pasal benda tu. Detail pasal tempat tu korang boleh tengok vlog Sisi Gelap Pulau Perhentian. Sebenarnya tu tajuk je lebih kan, tapi menunjukkan sebenarnya kat situ dulu ada loji air yang dah terbengkalai. Tapi aku dengar cerita loji air tu adalah bekas sawah padi sekitar tahun dulu-dulu lah. Situ ada orang tanam padi kat situ, orang kampung situ sebelum Pulau Perhentian ni jadikan tempat percutian lah. So bila dah habis, kalau aku tengok vlog tu bila dah habis, aku akan cerita balik, aku akan spoil kenapa aku masuk situ. Bukan nak buat cerita seram ke, bukan nak buat vlog seram pun. Sebenarnya kita masuk situ adalah sebab kita nak tengok balik pokok mangga tu ada ke tak. Itu je. Itulah pengalaman aku shoot di pulau waktu bulan Ramadan pada tahun 2018. So itu saja daripada aku. Kita jumpa di next video. So terima kasih.